Oke, jadi ini lagi nyobain VW Golf MK6 Airlift dan yang bawahnya D-Jet. Halo guys. Supaya kalau standarisasi gua kan udah rusak guys, jadi kita coba nih yang bawahnya suruh yang masih ngerti mobil enak tuh gimana. Menurut lu gimana, Jet? Ini Ersa Stellan ini masih nyaman sih buat buat harian juga, masih enak, nggak terlalu bumpy banget. Karena gua jujur sih gua baru banget nyobain mobil pakai Airsas tuh, pakai yang ini gitu, mobil ini gitu ya, pakai Airlift lagi. Dan ternyata kalau kata orang-orang tuh pakai Airsas tuh bumpy banget gitu, tapi ini enggak tahu karena Airsasnya yang mahal atau karena setelannya. Nah, ini jalannya jelek nih. Tuh. Ini kayak lu pakai coilover aja gitu. Kerasnya juga nggak begitu parah banget sih. Ya, bisa dilihat dari goyangan kamera kali ya, ini kan iya, goyang di kamera ini. Nggak terlalu goyang. Terus ini jok enak banget ya, Cire. Joknya parah banget. Ini SR7 baru, makanya masih diplastikin, gua takut kotor. Berhubung badan gua kotor ya. Jadi ini joknya juga enak banget dan ini mobil perfect sih bagi gue. Cuman mungkin ya ini sunroof boleh kali ya kita bikin rektop ya. Cuman mobilnya enak banget, ini kita lagi mau bawa spuring katanya. Emang orangnya juga perfeksionis ya, jadi ada nggak enak dikit dia spuring atau pokoknya apapun yang bisa dibenerin biar mobilnya sempurna gitu. Apalagi dia juga ada bangun Fortuner juga ya yang punya mobil ini. Dan gua sih ini mobilnya nggak dibangun asal-asalan guys. Jadi buat spek lengkapnya gimana nanti kita bahas. Sekarang kita lagi jalan dulu ke tempat spuring. Tungguin aja ya, nanti kita tunjukin dari luar mobilnya gimana, oke? Ini masih DJT yang nyetir. Kayaknya dia bakal beli Golf di sini. Ini Sirocco. Sirocco ya? Sirocco sih. Oke. Doakan ya guys, jadi ini DJ mau beli Sirocco, Sirocco R. Amin. Kalau nggak yang 2.0 nggak apa-apa deh. 2.0 ya? Yang penting panoramik ya? Iya, panoramik. Warna putih kali ya. Terus, oh iya ini 1.4. Tapi ini kayaknya udah remap ya Jet ya, soalnya dia ada kayak pop and bang-nya gitu. Iya. Jadi coba nanti kita cobain di jalan bagus kali ya Jet ya. Sabar ya Jet ya. Oke, ditunggu guys, kita cari jalan bagus dulu. Ketemu jalan bagus, kita coba kali ya. Gas Jet. Asik banget suaranya. Gila itu ini popcornnya. Pop and bang, woi, popcorn. Tapi kayak mesin popcorn. Iya. Nafasnya panjang juga ya. Panjangnya, nafas panjang, lu gak sempat ganti gigi tadi ya. Iya. Padahal asik itu. Pas ganti gigi ya. Ganti gigi. Kalau VW itu untuk ganti gigi sebenarnya kalau gigi gua. Kayak yang waktu yang warna putih itu. Yang putih ya. Itu putih asik itu banget ganti giginya. Gila sih. Emang karena DSG kan, double clutch, jadi dual clutch, sorry. Jadi enak banget, Jet. Oke. Nanti mungkin ini jalannya kurang kondusif dari mobil orang, kita nggak berani dibawa ke tempat yang rame-rame dikebutin. Jadi tungguin aja ya, guys. Oke, guys. Jadi sekarang giliran gue yang nyetir, cobain. Tadi udah ngebedain sebelum dan sesudah spuring ya. Ini mobil udah ya lebih lurus lah setirnya. Terus gila, ini ternyata tanpa perlu nanya, ini kayaknya dari map udah di pop embeng, nggak mungkin Sirocco apa Golf 1.4 standar tuh ada belatak-belatak kayak gitu yang kayak kekinian gitu, belatak-belatak tapi gak kencang. Ini belatak-belatak kencang guys. Bentar ya. Nah terus ini juga DSG-nya kayak udah di remap, soalnya ganti giginya suara beda ya. Ini kita coba di sini ya, kita buka D1. Nih kita cari jalan bagus dulu. Asik. Oh, ini kalau nggak pakai Airsas dan peleknya nggak roti foam, gue narik sih. Ini masalahnya pelek mahal, Airsas mahal. Gue suruh gantiin, gue jual mobil kali. Cuman gila, ini mobil perfect banget buat 1.4. Ini fine tuning banget, jadi mobilnya sempurna bagi gue.
enak banget, gak ada jelek ini mobil. Gila, gue cinta mati nih. Ah, ini benar-benar gaya gue stance, tapi masih bisa ngebut. Itu impian banget sih. Dan ini mobil yang termasuk di impian gue itu, karena dia stance tapi masih bisa ngebut. Ah, gila. Emang soalnya setahu gue, ownernya ini tuh penggila kecepatan gitu. Oke, bahasa lebay sih. Tapi maksudnya kayak dia mainan yang Fortuner diesel kencang gitu-gitu loh guys. Nah sekarang mainan di VW ini stance tapi tetap kencang, gak lupa gitu. Gila, jadi ini sempurna banget. Udah kita bahas ya pokoknya di dalamnya gimana, terus tenaga mesinnya gimana. Sekarang kita bahas luarnya. Kita udah nyampe bengkel, tungguin ya. Oke, jadi sekarang kita udah di bengkel lagi. Kita mau bahas eksteriornya dulu ya. Ini mobil ya yang tadi kita pakai, pokoknya gini. Yang paling nyolok sih pertama tetap roti foam-nya ya. Apalagi dia special order dalamnya yang red candy gitu finishing-nya. Terus ini roti foam-nya spec gold, gila sih. Mungkin dia perlu ngajar-ngajar fender nih kemarin. Pokoknya bisa dilihat dari sini sih, ini fender udah gak standar, depan belakang udah radius sama di white body. Jadi dia rada gede gitu. Terus seingat gue tuh Golf paling cuma segini sih. Dan speknya biasanya agak-agak ET gede gitu kan. Ini gokil. Terus kalau mesin, dia udah karbon juga. Ini karbonnya yang vakum gitu, jadi nggak cetak-cetak, atau maksudnya nggak yang kayak karbon-karbonin kapusin standar ya. Cuman dia langsung ganti pure gitu. Terus dia body kit udah full pakai R. Dari depan, samping, belakang, terus tambahin lagi splitter karbon. Jadi nempel tanah cuy. Terus ini karbonnya juga rapi banget ya kayak. Yang penting lagi jok. Joknya dia pakai Recaro SR7 baru. Terus air lift tadi kita udah bahas. Kita lihat trunk setup-nya berarti sekarang. Nah, ini trunk setup-nya simple tapi tetap ya bisa dilihat si hardline-nya. Dia kayak semacam rantai gitu hardline-nya. Terus dia pakai dual kompresor, pakai VR semua. Terus tabungnya karbon lagi. Jadi ini mobil banyak banget karbonnya. Terus dia ada subwoofer juga, Ultra Drive. Gua enggak tahu itu apa tapi suaranya oke. Belakang nggak pakai R, cuman ini diffusernya karbon, terus knalpotnya Miltek yang udah dipotong-potong guys, jadi suaranya gokil banget. Kita dengerin yuk. Terus udah pop and back. Suara api kagak? Oh enggak, berarti nanti kita edit aja ada apinya gitu ya. Oke, terus ini sekalian kayak belum zero PSI enggak sih kali ya, kita zero PSI-in dulu. Yoi. Gila fitment-nya ya. Udah nempel banget ini belakang. Depannya tuh kalau dia jalannya rada enggak rata, jadinya satunya fitment, satunya rada ngeslam ya. Kayak gini nih. Ini fitment yang itu ya slam sampai ya emang karena ini tanahnya bisa dilihat yang ini lebih tinggi nih, jadi yang sono ketekan. Dan bumper nempel cuy, gila. Oh ya, ini pokoknya gokil. Dan ini low 1.4 berarti nggak ada sunroof, tapi dia udah pasang sunroof juga, pakai sunroofnya WB Basto. Terus ini yang size M, tapi ya mungkin kurang gede ya kali ya. Temen pada setuju nggak sih kalau pasang rektop di sini lucu kali ya. Terus oh ya, kita buka kali sunroofnya. Oke, dia bisa tilt sama bisa open juga, cuman biasanya kalau buat belagu-belaguan doang tilt aja sih cukup, karena Cirebon panas gitu kan, Indonesia panas. Kayak kalau sunroof sebenarnya emang buat spek doang sih, nggak kayak lu menikmati alam gitu. Exterior lagi, lampu depan juga udah ganti. Ini yang model R ya, jadi dia udah ada begitu aja. Cuma ini custom sih, jadi udah ada kayak DRL-nya gitu. Belakang juga dia udah ganti, LED juga kayaknya. Kayak gini, ini model si GTI. GTI R gitu mirip sih, jadi boleh gitu. Terus spoilernya lagi-lagi karbon. Jadi ini termasuk Golf 1.4 paling head-on di Indonesia menurut gua, karena kalau gua nggak nanya orang ya, gua hitung-hitung setahu gua doang, kayak modifnya udah 400 jutaan. Terus ya
lu bisa dapat Golf R gitu, hitungannya ini TSI loh. Cuman tetap ini mesin kencang banget, kita buka ya mesinnya. Oke. Masih ada hood dampernya, hebat. Oke, jadi pertama dia open filter pakai 4G. Terus ya visualnya pasti itu doang sih karena sisanya ya mungkin ini kayak turbo diganti karena spoolingnya tadi beda banget ya. Kedengeran banget spoolingnya, biasa kalau 1.4 tuh nggak ada. Terus kayaknya knalpot udah full system yang pasti Miltek, tapi tabungnya kemarin kita ganti. Kita buang nanti pipa. Jadi Earthwind Muffler X Miltek. Terus yang pasti ini remap mungkin stage 2. Terus DSG-nya juga ada remap ya DSG-nya. Jadi ganti gigi cepet banget dan suaranya beda banget sama 1.4 biasa. Kayak waktu itu kita bandingin tuh yang ada kan yang dulu banget tuh, bukan yang terakhir ya. Sebelum ini kan ada yang putih, yang kemasin karbon juga. Nah sebelumnya lagi ada tuh yang putih, pakai peleknya Starco, itu kan knalpot doang. Beda gitu rasanya, ini sih udah nggak standar ya pokoknya mesinnya. Jadi ini mobil bisa dibilang full spek. Tinggal BBK aja kali kurangnya, kita komporin BBK lucu kali ya. Oke, ini rada serem sih kemasin karbon. Mahal. Oke. Oke, mungkin speknya gitu. Mungkin ada kurang-kurang, sorry. Yang pasti kita udah nunjukin driving experience-nya gimana, terus speknya gimana. Ya, mudah-mudahan gue gak kebanyakan bacot ya. Gue sih masih amazed banget. Dan gue makin kepengen punya at least satu lah PW. Mau dari PW Golf, Sirocco, Sirocco amin mati. Cuman, yang lucu kayaknya Tiguan dibikin suara kayak gini kali ya, lucu ya. Tiguan, tapi gede gitu, ngodrok. Nah, gitu kan lucu kali ya. Jadi ya doain aja mudah-mudahan nggak gitu, suaranya nggak gitu. Mudah-mudahan gue bisa beli VW, doain. Dejet juga pengen, Dejet pengen Sirocco. Gue ya Sirocco juga sih pengennya. Ya doain aja mudah-mudahan kita bisa beli si Sirocco ini. Eh, si Golf ini. Atau Satria Lumba juga lucu. Gitu guys. Jadi mungkin today topic begini dulu. Jangan lupa kita punya sekarang 7 Instagram. Jangan lupa subscribe dan like juga. Komen juga buat kalian setuju nggak kalau kita upgrade lagi mobil ini di sini. Jadi kan kemarin di kita tuh sebenarnya custom knalpot, pasang jok Recaro SR7, terus benerin fitting si bumper depan sama kabin doang sih. Cuman masih banyak yang bisa dikomporin. Misalnya radiusnya dibenerin lagi atau ya, terus si atapnya dibesarin lagi lubangnya, terus catnya mungkin bisa diganti. Ini kan catnya masih bawaannya ya, cuman kemarin di catnya itu karena si radius dan white bodynya gitu guys. Oke, jadi mungkin begini dulu topiknya. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.